operasi plastik seorang mantan model yang berubah menjadi mimpi buruk. Operasi itu menghilangkan rupa alamiku, tulang pipiku hilang. Seorang putri selebriti yang merasa sedih. 12 tahun ini sangat berat, harus melihatnya melewati ini. Dan seorang penyelamat hidup dari ekstra yang melakukan perombakan besar tanpa operasi, obat-obatan dan tanpa efek samping. Saya Dr. Nathan Newman, dokter bedah kosmetik. Perintis pengecekan sel batang non-operasi, Dr. Newman, satu-satunya Marla Maple, percaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada wajah ibunya, Anne. Setelah menjalani pengecekan wajah 12 tahun lalu, di muka Anne tidak ada kerataan, indentasi-indentasi dan bekas luka di area-area itu. Dengan sel batang Anne sendiri yang diambil dari lemak di bahannya, Dr. Newman membuat pipi Anne menjadi penuh kembali dan memuluskan kulit Anne yang tidak rata dengan serangkaian suntikan kecil. Sel batang digabungkan ke dalam jaringan dan sel itu menjadi bagian dari jaringan. Akan menua bersama denganmu sehingga bisa bertahan 5-10 tahun atau lebih. Sudah terlihat kemajuan besar, bahkan saat prosedur baru separuh jalan. Tolong tersenyum, kau bisa lihat benjolan tidak ada lagi. Kulitnya sekarang menjadi rata. 3 minggu kemudian, Anda tidak akan percaya bagaimana rupa mantan model Atlanta ini. Wajahku sekarang terlihat lebih mirip dengan wajahku sebelum menjalani operasi pengencangan wajah. Kau tahu, kami seperti kembali ke waktu aku berusia 16 tahun dan ibuku 40 tahun. Dia bisa bercermin dan berkata, "Wow, tulang pipiku kembali."